Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Uci Tenisi. Tutorial bagaimana cara memperbaiki elektronik dengan cepat dan mudah. Ini saya khususkan untuk pemula. Di sini saya akan membuat sebuah alat untuk mengatur kecerahan daripada lampu ya. Kecerahan daripada lampu. Dan juga bisa diaplikasikan untuk adaptor untuk menurunkan atau menaikkan tegangan dan juga untuk senter ya. Dipasang untuk senter ya. Oke, teman-teman. Yang memberikan super tank, super chat dan super stiker akan saya share di tab komunitas saya Uci Tenisi supaya kita sama-sama belajar bagaimana cara memperbaiki elektronik dengan cepat, simpel, dan mudah. Oke, kita lanjut. Pertama-tama alat yang kita butuhkan adalah satu buah TR. Satu buah TR 31C. TEP 31C, satu buah. Yang kedua, potensio 10 kilo. Yang ketiga, resistor 470 ohm, satu buah. Soket DC untuk adaptor. Kabel secukupnya. Satu buah lampu LED serta adaptor sembilan volt. Oke, teman-teman, bagaimana cara merangkainya? Pertama-tama kita ambil TR31 ini dan potensio. Kita gabung seperti ini. Lalu kita solder. Oke. Setelah begini, kita ambil resistor 470 ohm ini. Kita pasang di tengah ya. Kita pasang di tengah sini. Oke, akan kita solder dulu. Selanjutnya kita solder di bagian kaki 3 TR di bagian kiri. Oke, sudah selesai. Dan sekarang akan kita pasang kabelnya. Untuk kabel positif kita pasang di bagian kaki kanan ya, di bagian potensio. Oke, begini. Setelah itu kita ambil kabel hitam yang untuk adaptor, kita masukkan di bagian
KG3. Potensio di bagian kiri, ya begini. Selanjutnya kita ambil kabel lagi untuk min, untuk outputnya. Kita taruh di bagian tengah. Transistor. Oke, sudah selesai. Bagian input DC, bagian input DC ini kita pasang soketnya. Oke, begini teman-teman, bisa dilihat. Dan sekarang kita pasang output untuk lampu ya. Yang plus kita taruh plus, yang min kita taruh di min ya. Yang plus yang merah akan kita solder dulu. Oke, sudah selesai. Beginilah cara pemasangannya. Bisa dilihat ya. Oke, bisa dilihat ya, sudah mengerti. Sekarang akan kita pasang adaptor 9 volt ini. Kita pasang adaptor 9 volt ini. Oke. Dan akan kita masukkan. Tegangannya. Kita masukkan dulu. Oke. Sudah kita masukkan, sudah hidup. Dan sekarang akan kita tes apakah alat untuk mengatur kecerahan cahaya ini akan berfungsi ya. Setelah kita rakit begini. Ya. Oke. Sekarang akan kita coba. Akan kita tes dan akan kita buka potensionya. Oke. Sangat terang sekali ya. Oke. Beginilah cara perakitan sederhana untuk mengatur kecerahan daripada lampu ya. Kecerahan daripada lampu dan bisa diaplikasikan juga untuk senter, untuk adaptor, untuk menaikkan dan menurunkan tegangan ya.
sangat mudah dan sangat simpel. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komennya supaya tidak ketinggalan notifikasi dari Uci Teknisi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang masalah elektronik, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.